Buku miring ameng anak. Anak naon eta nyi? Alhamdulillah, akhirnya sampai juga nih. Jadi ini perjalanan yang lumayan cukup jauh. Dan di video kali ini saya akan mengantarkan sembako dari Bapak Hari untuk Matiah yang berada di Kampung Nyongso. Dan untuk video sebelumnya ada di deskripsi beraya. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat Desan Kuring, untuk kali ini ya saya mengantarkan donatur ya dari Bapak Hari dari Bekasi untuk Matiah ya yang berada di Kampung Nyoncro ya. Dan ini ditemani sama A. Elvan dan sama A. Ijal ya. Nyanak naon eta nyi? Oh, itu mana nih anu ria bau gitu? Sawah. Di sawah? Oh, getolan. Mana sih Bapak? Ayo. Canwi. Cakap tuh. Getolan, oh selohornya. Ketinggalan sahabat ya. Tuh. Saya hijau udah duluan. Aduh. Tuh, dan ini udah sampai di sini nih. Si Ija sama si Elvan. Tuh. Ayo tuh. Aja siap tuh, jadi mengantarkan titipan dari donatur ya Bapak Hari dari Bekasi ini sama si Ijal tuh untuk mati ya. Ini ya saya kemari ya. Damang mas, waduh, mana? Waduh, alhamdulillah akhirnya sudah sampai ya di rumahnya Matiah. Pak, mandu di naon mak? Agoler, oh, jadi
Matiannya lagi tidur. Mak, tolong kesini dulu, Mak. Pakai kerudung, Mak. Pakai kerudung. Pakai kerudung. Itu bajunya dikancingin, Mak. Waduh. Akhirnya sampai ya. Mak, pantunnya bukakan, Mak. Walah. Alhamdulillah. Kesini kameramen, kesini. Waduh, alhamdulillah, Mak. Jadi saya kesini mengantarkan sembako, Mak. Alhamdulillah. Aduh, boleh masuk saya, Mak? Aduh, kameramen masuk, kameramen. Jadi harus hati-hati ya. Soalnya ini rumahnya agak miring. Walah. Oh, mau disambakan, Mak? Masya Allah. Assalamualaikum. Parman. Oh, Mak. Ma, siapa buka ieunya? Bukanya. Kelama. Masya Allah. Alhamdulillah beraya. Mak, ukur lah, Mak. Herang saya. Masya Allah, alhamdulillah sudah sampai ya. Waduh. Jadi si Mak coba lihatnya sangat baik sekali beraya. Begitu saya sampai, langsung ini nih. Apa? Dikasih air minum. Ini lumayan agak jauh juga ya, dan perjalanannya lumayan cukup apa ya, susah berat, licin, padahal licin. Ini semalam hujan. Waduh, Mak teh nuju benawan, Mak bobo. Waduh, si Ima jadi lagi tidur siang. Masya Allah, Masya Allah. Walah, atur nuhun, Mak. Rios, Mak. Walah. Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Maya ini selalu tersenyum, Baya, Baraya. Jadi mungkin bahagia atau gimana ya? Mak, ini ada sembako dari Bapak Hari, dari Bekasi untuk Emak. Alhamdulillah, cantik Emak. Amin, amin. Cobi tinggali, Mak. Naon wae, Mak? Cobi tinggalin naon wae, Mak. Usina, Mak. Waduh. Jadi kan kemarin Mak makan sama Eceng. Sekarang Mak bisa makan sama botan, sama telur, Mak. Beras ada, Mak. Masya Allah. Duh. Alhamdulillah beraya ya. Jadi Bapak Harinya alhamdulillah beraya tuh, jadi Mak iya sangat bahagia ya. Waduh, naon eta, Mak? Nog. Waduh, telur. Wah, awas Mak pecah, Mak. Telur. Terus ada apa lagi, Mak? Coba buka, Mak, keluarkan, Mak, semuanya, Mak. Si Mak tuh bahagia ya. Eta naon, Mak? Sok, cobi tinggali, Mak. Tuh, aya kue. Waduh. Aya botan. Wah, kecap. Ini dia, Mak. Buka, Buka Mak. Kemana iya, Mami nyak, Mak. Naon etanya? Buka, Mak. Naon, Mak? Tahu, tempe. Tahu, tempe. Masya Allah. Ayo nama, Mak, beberapa hari ke depan, makanya jangan sama Eceng. Nyamanya? Jangan sama Eceng, Mak. Kalau sekarang, Mak, makan sama apa, Mak? Itu... terserah mana sanggup enak. Cuma sama serang asin. Oh, sama asin. Ya. Mana coba lihat. Seep. Oh, habis. Oh, jadi hari ini Mak makan sama asin. Oh, beras ada beras. Oh, yang waktu itu. Oh, masih ada. Nah, Mak. Jadi sekarang ya. Oh, jadi waktu itu sempat dikasih uang, Mak ya. Langsung dikasih apa, dibelikan sama beras. Masya Allah. Ini, Mak, ada beras.
buat tambahan atau lumayan. Alhamdulillah. Sampaikan ke Matiah ya. Dan Matiahnya juga sangat bahagia. Nuhunkeun abdi yen nampi sanes kampung ti Bapak Hari. Rupi naon mugi-mugi sing kagentosan langkung-langkung tinu dipasihkeun ka abdi ka Bapak Hari. Amin. Nah, sanes kantuna segala rupi sumping ka rempuk abdi sakieu saena. Amin. Masya Allah. Sangat bahagia sekali Bapak Hari ya. Maya dapat ini sembako ya. Pokoknya Ma makan sama ada tempe, tahu, telur, botan. Jadi jangan sama eceng lagi, Ma. kan Ma waktu itu sama eceng, Ma ya. Dari pagi sampai malam sama eceng, Ma. Makan. Barusan juga sama Asin, Ma makan. Terus rame dengan harita, Ma. Mohon, Masya Allah. Itu juga eceng waktu itu pemberian, Ma ya. Masya Allah. Jadi gimana ini, Ma? Sangat bahagia, Ma. Bahagia. Alhamdulillah. Tanten tuh ada di tapi. Mohon beres, Mak. Aduh. Ada hujan, Mak ya? Ada hujan. Ini ada yang bocor gak, Mak, rumah ini? Bocor. Bocor? Yang mana, Mak? Oh, ada yang bocor. Masya Allah. Terus gimana, Mak? Di lebat. Oh, di dalam sini? Oh, di sini. Oh, bentar, Mak. Oh, jadi baraya. Anu di tiraman etan. Oh iya, ini nih. Tuh ada tuh. Jadi ini kamar dulunya ya, Maya. Kamar cuman di sini tuh bocor tuh. Tuh, itu bekasnya ya tuh. Bocor terus ini enggak ditempatin sekarang mah tuh. Jadi si Mak tidurnya di luar. Itu juga ada baskom. Masya Allah. Buat saya hobi kemarin. Ke tetangga malu. Jadi Mak pasrah aja di sini, Mak ya. Meskipun hujan angin, dor dari gelap, Mak tetap di sini Mak tidur gitu. Di rumah di sini. Mak dipotong kok, Mak. Kami kekamkannya Abi buktosna, Mak. Buktos ke Bapak hari ini. Sepuh. Buat beraya pepatah sepuh yang mau sedikit rezekinya disedekahkan untuk Matiah bisa dihubungi atau di kontak saja ini ke pepatah sepuh. Bapak Hari nganuhunkeun yes. Tuangan sakieu saeuna ti Bapak Hari ku abdi ditampi sanes kantenna mugi Bapak Hari sing kagentosan langkung-langkung tinggi dipasihkeun ka abdi. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Hari ini sudah saya sampaikan dan ayahnya sangat bahagia sekali Bapak Hari. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Hari sehat selalu, panjang umur, dimudahkan dalam mengisi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Takutnya ada tikus, Mak. Oh, enggak ada tikus di sini. Oh, ini disimpan mau disimpan di mana ini, Mak? Di itu. Oh, di goa di sini yang bekas kamar ini. Kan ini ada hujan di sini, Mak, bocor. Depan di tanian itu. Oh, Boleh dibantu sama saya? Lios. Hah? Lios. Enggak apa-apa. iya, Mak, saya lupa. Jadi kan waktu itu saya ke sini melihat sekitaran sini, Mak ya. Saya dari waktu itu belum melihat WC. Jadi untuk WC kemana? Tadinya ke bawah. Oh, ke bawah, ke sebelah sana. Oh, tiap hari. Kan kaki Mas sakit. Oh, dipaksain gitu, Maya. Masya Allah. Sekarang masih sakit juga, Mak? Oh, ini yang bagian kanan. Oh, Masya Allah. Ah, itu tempat naon, Mak, itu tuh. Abis yang kali itu, Mak. Ya, itu, Mak. Sayang banget. Hah? Kepungkur, Mak. Inju ayah borit. Ini, Mak, teh ayah daya emek. Oh, jadi waktu itu, Mak, di sebelah sana itu. Ada tikus. Sekarang, Mak, ada kucing, Mak. Jadi, gak ada tikus. Oh, jadi, Mak, tinggal berdua sama kucing. Iji. Masya Allah. Sano. Abi mualami, bade uih deui. Mohon. Jadi kata si Mak, oh itu buru-buru amat katanya. Jadi Mak, saya ada
ada apa, ada kegiatan yang lainnya, Mak. Mohon semoga Mak sehat selalu, panjang umur, dan ini semoga manfaat, Mak, ya, buat Mak. Mohon. Amin. Mangga tuh, Mak, ya. Mohon. Mangga, Mak. Mohon. Assalamualaikum, Mak. Untuk hari ini, alhamdulillah, sahabatku, ya, sama si Aijal, dan ini ada Elpan, ya, mengantar ini nih sembako untuk Mak Iyah, ya, dari Bapak Hari dari Bekasi, alhamdulillah, Masya Allah tuh. Dan bisa sahabat lihat ini rumah Mak Iyah ini tuh, jadi pintunya juga udah agak miring, sahabatku, bukan agak miring lagi, udah miring ini, Mas, sahabatku tuh, ya, tuh, bisa sahabat lihat seperti ini. Dan semoga, ya, apa yang telah diberikan sama Bapak Hari dari Bekasi, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Bapak Hari selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, ya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Hari, ya. Teruslah berbuat baik, insya Allah Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda kebaikan juga. Dan ini ada beras, ya, ada kue, ada sarden, sahabatku, ada minyak goreng, terus ada telur, ada tempe, ada tahunya juga, ya, buat makan sehari-hari Mak Iyah, persiapan sembako. Ini depan rumah si Mak Iyah tuh ada pohon singkong, ya, ada ini apa, pohon pepaya, kayaknya ini buat lalaban, ya, daunnya tuh pucuk.